Perkenalkan, saya Oktav. Saya di sini akan membahas tentang apa sih itu teknologi inverter. Daikin inverter itu adalah teknologi pada AC Daikin yang mampu menyesuaikan kapasitas pendinginan. Setelah suhu ruangan sudah tercapai, maka kinerja kompresor akan berkurang sehingga menghemat daya listrik yang digunakan. Tidak tepat, karena Daikin inverter sudah dilengkapi dengan super PCB yang mampu bekerja di rentang tegangan 150 volt sampai dengan 264 volt. Tidak benar, justru AC inverter mampu bekerja 130% dari kapasitas sebenarnya, sehingga pendinginan lebih cepat. Pada umumnya, AC itu tergantung pada proses pemasangan di awal, yang harus memenuhi 3 prinsip. Yang pertama adalah kencang, bersih, dan kering. Apa sih itu kencang? Kencang itu adalah tidak bocor, tidak ada kebocoran pada saat instalasi. Yang kedua, bersih. Bersih itu adalah tidak ada kotoran dalam instalasi. Yang ketiga adalah kering. Kering itu adalah wajib divakum. Pembuangan gas dalam pipa itu adalah yang paling utama. Tidak susah, karena perawatan inverter sama seperti AC pada umumnya. Lebih dari 50% konsumsi daya listrik itu berasal dari AC. AC inverter itu lebih hemat 50% konsumsi daya listriknya dibanding dengan AC non-inverter, sehingga dapat beroperasi dengan perangkat elektronik lainnya. Itulah alasan mengapa kita menggunakan AC inverter.